Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qari fi kitabil adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa uswatina wa qurratu ayunina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rashada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, tebal kita dan kota sesahabi Imam Masjid Lima Susu beserta seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan, Habib Muhammad Rifai Al-Habsyi yang saya hormati dan saya muliakan, Ibu Syarifah yang sempat hadir yang saya hormati dan saya muliakan, Camat Limboro atau yang mewakili yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kalimantan yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Desa yang sekretaris yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang mubarak ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka memperingati satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, dia bilang sama sahabatnya, "Ana mustaqbil ila ibadi." Aku rindu kepada saudara-saudara. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "Lah, tanya ya saudara, kamu nuraimu, kamu bukan saudara. Wa antum ashabi, kalian itu sahabat. Saudaraku itu apa? Saudaraku man lam yarani, siapa yang tidak pernah melihat saya. Walakin yu'minu bi, tapi dia percaya sama saya, dia cinta sama saya. Itu mi saudaraku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadirin di sini dan kita semua yang di sini menjadi lulurnya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak membaca salawat untuk kepentingan Rasulullah, membaca salawat kepentingan yang membacanya. Barang siapa membaca salawat satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah perintahkan kita sholat, andai masa baik kuala ta'ala ini perintah kuasa, Allah tidak kuasa. Kita diperintahkan zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan zakat. Kita diperintahkan haji, Allah tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Hanya ada satu perintah Allah kepada kita untuk kita lakukan. Perintah ini nabuwa bi kumala ta'ala dengan nama malaikat. Anda kuliahnya belum pianya ada alam, masalah bi kumala ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Al-Bahim tahu kami nama kikir nasara Rasulullah." Orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zikirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya," kalau nama aku disebut, itu orang tidak membaca salawat kepada aku, itu orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya mulai-mulai nah, kalau dengar namanya Rasulullah disebut, pembaca salawat minimal mohon-mohon sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin, sebelum saya menyampaikan ceramah
berkahnya beliau-beliau ini tante tuan dari salallahu alaihi tomate Muhammad tuan ini mengandalkan husnul khotimah dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyah lahum al-fath. Ya Inilah nama-nama kebesaran Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kung Allah Ta'ala pa kaya nalit. Apalagi itan, batuan na itong mata. Apalagi kaya nalit pa kaya, macaya kung mau ditahu. Selalu kita dalil, ada kan dalil yang mencintai Nabi. Masa saya pakai dalil untuk mencintai sesuatu? Dalilnya apa? Mencintai Nabi untuk pakainya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini yang pertama saya mau sampaikan bahwa Nabi tak kurang. Mupakai yang Rasulullah, mupakai yang dikurang. Mupakai cek Nabi tak minda-indah yang pula apa-apa Nabi tak tulis lain dalam kita ia mencinta apapun yang dilakukan Rasulullah itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat-sahabat dulu pada awal-awal Rasulullah deklarasikan dia salah maraki nasib dikari kepada kita tapi kenapa tak segani, kenapa tak segani Rasulullah tayangi mau tubuhnya kayak toiba, makanya Rasulullah tidak terbayangi. Ini tuh bayangan kita. Bagaimana Pak kalau kata bimbing orang tidak ada bayangannya, untuk mendong? Hah? Pasti mendong. Pandangan Rasulullah dari depan dengan dari belakang, sitenya nih, sangat tajamnya. Kalau ada orang begitu Pak untuk mendong, sahabat merangkai berkali-kali pulau dari itu. Ya waktu ayat bahwa innama ana basyarun mitukum Rasulullah pisani sahabat kau bila basyar sitok kau seinya bagaimana basyar sitok kau ya. Kepalanya di atas dua matanya dua tangannya dua kakinya sama di Rasulullah tapi apabila kita bilang lanjutan di ayat wahyu kainya wahyu itu ya kau tak tukum Allah Ta'ala ada tuh seperti makanya yang dulu aku rasakan dulu kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah manusia biasa sulit orang tobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan ke bapak ibu hadirin kalau dia memakai dalam hati mahubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tania tahu biasa maka itu menghasilkan satu kita. Iktikadkan di dalam hati bahwa Rasulullah SAW bukan manusia biasa. Nah, gua baca nasarkan dan berhuta walakin laisa adi dia bukan manusia biasa. Itu manusia biasa. Tidak ada namanya Rasulullah dipanggil dia menggunakan namanya pemerata. Tidak ada pekerjaannya Rasulullah kecuali satu masalah Rasulullah SAW manusia biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu yang pertama saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua saya mau sampaikan, hadikin nanti Bapak Ibu kita peringati Maulid Rasulullah SAW. Sesungguhnya memperingati lagi, mukmini lagi. Dengan akan berita hasil bilang, makuti ayat Allahu Anna fiku Rasulullah. Jadi kalau ada orang tidak mau Maulid. Hanya yang beri oleh kita ini semua bapak ibu ada itu sesara tapi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam si Mata Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan hakikatnya kita Muhammad Azam sama Rasulullah itu nasabah nabi Rubiolo memarah ya pak mengincar mengenai nabi kita dengan banyak cermin. Sama dengan kalau bapak bercermin, deh pak, anak kita bercermin pak. Kalau kita bercermin siapa yang kita dalam cermin? Nenek kita, dalam cermin. Kau lain atau lain? Tidak mati kan? Apa itu mata-mata? Hah? Kau lain atau lainmu? Kalau yang bercermin nak di mana? Apa yang bukan dalam cermin? Apa yang bukan dalam cermin? Nakik tu mana lah? Mana nakik pak? Pendubeh mana nakik? Pasti dalam cermin juga dia akan tangan.
sehingga Nabi mati. Pak, orang yang bercermin dengan ia di dalam cermin, ia tua itu. Tapi tanya ia, tapi anda lain lagi jemari. Saya mau bilang begitu tipisnya hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diumpamakan seperti orang yang bercermin itu. Apa sama dia Musadi? Apa canggung bicara memang? Sehingga dia Musadi. Kurang kita yang hanya lima waktu pagi. Buat macu wajah tanya dalam hati Musadi ini si mata sol lebih terhambat. Sallallahu. Makanya saya bilang memperingati Maulid adalah memperingati kemanusiaan manusia itu. Memperingati alam ini. Aku pun kurang mau dengan apa? Wa'lamu an-nafikum Rasulullah. Nah, Allah menggunakan fiku. Kata fi. Lalu ini adalah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang selalu bilang, si Tawrelo Muhammad pulau, Muhammad pulau. Pernah kita dengar itu kan? Toliolo, pesan Toliolo. Kalau ada laki-laki mau menyampaikan perasaannya sama perempuan supaya tidak ditolak perempuannya, nasir, cinta ruangi Pak Muhammad yang lain. Karena satu-satunya orang yang tidak pernah merasakan pahitnya ditolak cintanya sama perempuan, salah satunya lagi Pak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika engkau mengatakan cinta kepada perempuan bakal cinta ruangi Muhammad Mepalu supaya tidak terima. Pesan Toliolo tadi, Pak. Pesan Toliolo. Saya tidak tahu sekarang apa masih lagu atau hanya dari pesan. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, begitu tipisnya hubungan kita dengan Rasulullah itu. Nah, umpamakan bisa ingat atau bicara dengan betapa tipisnya hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada salah satu hadis Rasulullah bersabda, ana Allah, kata Rasulullah, yaumnya boleh pemalang ta'ala ya buat minum-minum ini sedangkan indahnya atau matapa boleh dinyawa. Gak dua sih pada bahagia Rasulullah di dalam yang bahagia. Gak dua sih pada minta waktu nama Allah kita minta ana minallah. Ana minallah Rasulullah kenapa jadi pula bahagia Nabi Tuhan Allah. Tapi waktu nama Allah kita minta walmu'mina minni walmu'minuna minni inggana atau matapa kuliawi sifatnya kita pakai Nabi Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya matangan Nabi Tuhan Muhammad mau cara matangan tempatnya dia di bawah tosisan Nabi Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau di bawah tosisan Nabi Tuhan di bawah mau malam di bawah tosisan Nabi Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mencintai Rasulullah Bapak Ibu hadirin, namun pakai cintamu untuk mencintai Rasulullah, memakai cintamu anda level. Nah, saya anda masih ini cintanya dia pakai mencintai Rasulullah. Anda tahu level. Jadi apa dipakai Ustaz supaya tahu malah mencintai Nabi kita? Pakai cintanya Rasulullah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cintanya Nabi kita dipakai. Dan cintanya anda level dah sangat sih. Apa kalau orang sana bilang anda di dalam tuh ini bilang anda pun di dalam mungkin. Ia pun di dalam ni. Muat cinta Nabi kita memakai mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia waktu dia perbuatan memuat. Nah, ini doa saya kasih ini terjadi bila-bila. Ada dua selalu bilang ini selalu pada kata itu Allah. As'aluka hubba. Ya Allah, aku bermohon kepadamu cintamu ya Allah. Ditaibimu hikmah agar supaya yang cintamu aku dapat mencintai. Cintanya dibakar dari yang apa sama anda merasa tidak ada getaran dan sebagainya. Apa cintanya dibakar? Nah, mereka yang bisa melakukan cinta kepada Rasulullah SAW tersisa. Bagaimana caranya sisa Rasulullah? Ya, apa cinta?
kalau tidak ada cara menentukan caranya di bawah tosisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya nih Pak, Ibu kalau bercermin kita kenal dengan jernih sisa kok. Ini salah apa? Misalnya kayaknya itu orang tadi ya. Masih sama sistem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih sama Nabi kita menjalani sistem Allah subhanahu wa ta'ala. Yang begini-begini Bapak Ibu hadirin, enggak ada makna. Pengetahuan seperti ini kayaknya menghina. Makanya dipelihara banyak cara dulunya. Bisa tidak begini pemerintah dulu kita kayak paham Pak Tarek atau Pak Tarek. Mau yang saya tidak. Saya bilang mau ketok apa bid'ah yang paling nyata waktu nama sembahyang. Tadinya saya tak boleh dalam mengarang itu bid'ah. Yang sembahyang apa? Mau sembahyang kok hari sekandekannya sebelumnya itu bid'ah. Itu bid'ah akhirnya. Apa itu hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa Nabi tak jauh dari sembahyang sangat kuat lah. Mau tidak? Si Inlan, si Lukayano, si Undi-Undi, tidak. Nah kalau mau bikin seperti itu, Bapak Ibu yang mengambil beda. Karena Rasulullah mengajarkan semua ini dengan cara-cara mutalaik dari lisan ke lisan kepada murid-muridnya lampir itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bil akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil Thank you.
Ya Rasulullah, ya Nabi Mustafa, berikan